Halo teman kece, apa kabar nih? Balik lagi bersama Kak Eka dan kali ini kita akan membahas soal IPS tentang keragaman sosial dan budaya, khususnya keragaman agama. Pada soal, kita diminta menentukan yang bukan merupakan bangunan tempat ibadah. Nah, perlu teman kece ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui gambar apa aja yang ada di pilihan jawaban. Pilihan jawaban A menunjukkan gambar pura. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Pilihan jawaban B menunjukkan gambar rumah adat Karo. Bangunan ini adalah rumah adat suku Karo. Pilihan jawaban C menunjukkan gambar gereja Katolik. Gereja ini adalah tempat ibadah umat Katolik. Dan pilihan jawaban D menunjukkan gambar masjid. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Jadi, yang bukan merupakan bangunan tempat ibadah yaitu B. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Dan juga latihan soal di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan untuk teman kece pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.